Apa sih, Rif? Aku lihat-lihat, abis kerja, kamu kok sering banget kesini? Ya, aku suka banget liatin senja dari sini. Coba lihat tengok. Iya ya, Rif. Bagus. Kamu suka senja? Iya. Alasannya? Ya, seburuk apapun harimu, senja akan selalu menutup harimu dengan indah. Meskipun dia akan pergi, tapi dia janji akan kembali lagi. Pagi, Mel. Pagi. Apaan tuh? Sarapan ya? Tahu aja kamu. Nih, jangan lupa sarapan. Ntar mah kamu kambuh lagi loh. Iya, bawel. Lagian kan aku sakit juga baru 10 kali dalam sebulan. Nah, ini nih. Cara berpikir kayak gini gak bisa jadi kebiasaan. 10 kali dalam waktu sebulan tuh bukan waktu yang sebentar loh. Kan kamu udah gede. Jadi harus bisa belajar menyayangi diri kamu sendiri. Iya, iya. Makasih ya. Udah selalu ngingetin aku. Sama-sama. Ntar kalau udah selesai itu langsung sarapan ya. Oke, siap bos. Nanti siang kamu makan apa? Gak usah repot-repot deh, Rif. Soalnya kamu tuh sering lupa kalau soal makan. Enggak kok, aman. Ya deh kalau gitu, nanti ya. Sarapan dulu. Mel. Iya? Apaan nih? Oh, ini sarapan. Kamu mau? Ya udah bagi dua yuk. Enggak. Ini cuma buat Amel, bukan buat kamu. Udah, enggak apa-apa. Yuk, makan bareng. Dari kampung, ke kota. Mel, si gula Jawa. Kapan kita pergi ke Jawa, Mel? Iya, kenapa, Dam? Mau pantun? Kalau aku pantun tuh dijawab, Mel. Cakep jawabannya. Ya udah, cakep. Udah basi. Apaan sih lu, Dam? Gak jelas deh. Satu lagi. Laki-laki minum air bebek. Air bebek apaan? Cakep, Mel. Jawabannya tuh cakep, ya Allah. Udah, males-males. Udah. Kamu lanjut kerja aja ya. Orang-orang pada kenapa ya? Hari ini kok pada sensi semua sih? Wah, mending lanjut kerja. Apa tadi itu? Rif, ngapain? Van, ini lo nyusunin batu. Sini gue bantuin. Iya, dah sini. Daripada gak ada kerjaan. Kapan nih mau ngungkapin? Ngungkapin apa, Van? Ungkapin sama ayam-ayam ini, kalau kamu cinta sama dia. Jalan lu, lagian ada yang lebih menarik daripada ayam-ayam ini. Apaan tuh? Itu, pantat kuda. Pantat kuda? Daripada pantat kuda nih, pantat kuda. Aduh, mendingan pantat kuda dong. Soalnya pantat kuda itu pernah membuatku jatuh cinta. Lah maksudnya, lu suka sama kuda jantan bos? Apa gara-gara lu sering mandiin? Ya enggak lah, pokoknya pantat kuda, bukan kuda jantannya bos. Terus? Tapi, gini loh ceritanya. Kamu kenapa sih, Mel? Aku enggak apa-apa kok, Rif. Kamu itu kalau ada apa-apa cerita sama aku. Bisa kasih aku waktu buat sendiri dulu enggak, Rif? Tapi, Mel. Rif, kali ini aja kok. Kocak sih. Tapi kalau kamu suka Amel, mending langsung tembak aja sih. Iya sih. Tapi sekarang aku lagi nunggu waktu yang tepat. Ah, kelamaan. Ntar keburu diambil orang. Ya, gimana ya? Kamu bantuin aku ya? Males lah. Mending kamu minta bantuan sama kuda sana. Sekali ini aja aku minta bantuan. Gak ada. Yaudahlah, gitu aku lagi kejar lagi lah. Awas putus sebelum jadian. Ya, putus. Kecilin suaramu tuh, jadi kedengeran dia kan. Kok bisa dia yang nyaut ya? Ya gak tahu, tapi kapan dia sampai di kandang sebelah ya? Maaf,
putus. Apanya yang putus, Mel? Ini lho, Van, tali di kandang ayam putus. Bisa bantuin nggak? Hah, kirain dia yang denger. Oke, Arif yang kesana ya, Mel? Oke. Wah, ide bagus tuh. Duluan ya. Awas putus! Iya lho, putus. Apaan sih? Halo, Mel. Halo. Iya, Arif. Besok kan libur nih. Terus? Gimana kalau kita menikmati liburan di sini? Kita kan belum pernah nyobain wahana di sini nih. Boleh. Oke deh kalau gitu. Besok pagi aku tunggu di kantor ya. Iya, Arif. Oke. Oke, siap. Oke, Bu. Halo, Pak. Bisa ke ruang saya sebentar? Baik, saya ke sana sekarang, Pak. Ya. Nah, sekarang gantian aku yang traktir kamu. Oke? Udah, aku aja. Kan habis gajian. Gantian dong. Udah, aku kan cowok. Udah, aku aja. Udah deh kalau gitu. Oh iya, Mel. Aku boleh... Si Evan udah balik ya? Gimana kalau kita ajak makan bareng? Boleh, boleh. Oh iya, tadi kamu mau bilang apa? Aku suka... Kalian lagi pada libur ya? Iya. Ngomong-ngomong, pesan apa nih? Jus mangganya boleh nih satu. Jus mangganya satu, terus apa lagi? Tadi kamu suka apa, Rif? Aku suka, ya jus mangga juga satu lagi. Ya elah, Rif ngomong gitu aja pakai lama. Ya udah deh, berarti jus mangganya dua ya. Iya, makasih ya. Iya, sama. Oh iya, bentar ya aku ke kamar dulu ngambil HP. Ya udah, jangan lama ya. Permisi, Pak. Iya, silakan duduk ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi gini, Gia. Kita ditawarkan proyek destinasi kerjasama. Oh iya? Untuk objek wisata kita ini. Oh, baik, Pak. Jadi saya minta kamu utus beberapa karyawan kita baik, untuk cek lokasi ke sana. Setelah itu, pemerintah setempat akan berkunjung ke sini. Nanti akan saya konfirmasi lagi. Oke, jadi kira-kira siapa ya, Pak, yang akan kita utus, Pak? Itu kamu cari aja tim kamu, yang mana terbaik di tim kamu, dan itu saya tunggu secepatnya. Baik, nanti akan saya pilih siapa aja yang akan berangkat, Pak. Oke, terima kasih ya, Gia. Sama-sama, Pak. Besok pagi datang ke ruangan saya ya, ada pengumuman penting sama. Baik, Bu. Oke. By the way, kamu hari libur masih di sini? Ya, ini kan tempat liburan, Bu. Ya, sesekali nikmati sebagai pengunjung lah, Bu. Iya, udah bagus. Oke, besok kamu datang aja dan saya amanahkan ke kamu untuk menginformasikan ke rekan-rekan lainnya ya.
Emangnya ada program apa, Bu, kali ini, Bu? Yang penting datang aja dulu. Oke, Bu, siap. Kita ada project. Oke, saya duluan ya. Siap, Bu. Bye. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Iya, jadi besok anggota saya akan ke sana ya, Bu, untuk cek lokasi. Jadi mohon dipandu dan dibantu ya, Bu, ya. Baik, Bu. Semuanya sudah kami persiapkan. Kami tunggu kedatangan timnya ya, Bu. Baik. Mohon kerjasamanya ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kamu kenapa, Rif? Gak apa-apa. Kok kelihatannya happy banget? Tadi aku ketemu Budi ya. Kita besok disuruh kumpul pagi di kantor. Mungkin ada tur keluar kota lagi. Wah, asik tuh. Iya, kalau memang iya, mudah-mudahan kita terpilih ya. Mungkin. Oke, semuanya sudah berkumpul? Sudah, Bu. Mohon perhatiannya sebentar ya. Oke, just info untuk kali ini, jadi dalam waktu dekat kita akan ada kerjasama proyek dengan salah satu destinasi wisata. Oke, so beberapa dari teman-teman akan kita utus untuk keberangkatan besok, jadi akan survei lokasi camping di sana, ya. Nah, jadi yang akan diutus diantaranya ada Evan, Arif, ada Adam, ya, Amanda, dan juga Amel. Seneng kan lu, kesempatan nih. Lu bisa ngungkapin rasa lu ke Amel. Aduh. Yes, yes. Oke. Okay. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi silakan persiapkan diri dengan baik. Prepare dari seluruh perlengkapan, peralatan untuk keberangkatan besok. Oke? Okay? Saya cukupkan, selamat istirahat dan silakan lanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Perlengkapan sudah siap semua kan? Siap, sudah. Oke, sebelum kita mulai pendakian, kita berdoa dulu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke guys, pada pendakian kita pada hari ini, kita berjalan beriringan dan tidak ada yang memisahkan diri. Semuanya dapat dipahami? Ya.
Ada pertanyaan untuk selanjutnya? Saya sebagai sweeper akan memandu kalian dari belakang dan Yoga sebagai leader akan memandu kalian dari depan. Yuk, ekspedisi Bukit Tambun. Yes! Nah, pada hari ini kita akan menempuh rute yang sangat terjal, jadi harap berhati-hati, tolong kasih tahu anggota. Andi, terima. Mel. Mirif. Kalau sini tasnya biar aku bantuin bawa, soalnya jalannya agak sulit tuh. Oh, enggak apa-apa, Rif. Aku bisa sendiri kok. Ah, jalannya lihat tuh sulit. Udah. Nih, kasih ya. Ya, hati-hati. Mel, Mel. Iya, Mas. Ini ada bunga buat kamu, Mel. Wah, makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Bagus banget. Ya, lanjut yuk. Van, dalam aman, Van. Aman, aman, aman. Eh, tenda kalian udah selesai tuh. Oh iya, Rif. Eh, tasnya Amel mana? Oh, yang ini, Rif. Nih, biar ditaruh di tenda. Ya, makasih ya, Rif. Amel. Ya, Amel aja nih yang dibawain. Ya udah, sini punya kalian. Nih. Nih. Ih, baik banget sih. Gitu dong. Thank you, Ari. Ya, yuk. Ini api unggunnya. Aku hidupin lagi ya. Iya. Oh, keras banget. Kita gabung ya. Oh, iya. Kebetulan tim bantuin dulu. Ini ada snack, ada yang mau enggak ya? Guys, ada yang mau enggak? Mau. Oh iya. Mel, ini ada air buat kamu. Oh iya. Mau. Makasih ya, Mas. Iya. Yeah. Nah, ini nih malam yang paling aku tunggu-tunggu. Kamu suka api unggun ya? Iya, suka banget. Kenapa? Ya, karena nyaman aja. Oh, sama dong. Sejak kapan suka api unggun? Udah lama sih, sebenarnya. Oh, jadi sering ngetem dong? Iya. Oh. Ayam bakar, jamur kecap. Cakep. Apa sih, Mel? Aku gak lagi pantun yang itu. Gitu terus. Tuh, biasa nih. Aku tenda aja semuanya ya. Izin ya. Oh iya. Oh,
Bisa, Pan. Gagal lagi. Udah, sial. Udahlah, tenang. Mereka itu cuma teman. Lah, sini gitarnya. Wah, bagus banget. Cantik ya, Mal? Iya, cantik ya. Ya, seperti kamu tuh, Mal. Bisa aja. Ya, tentunya bisa dong buat kamu. Wadadah. Kamu bahagia gak di sini? Bahagia kok. Terang karena tempatnya nyaman banget. Terus, view-nya bagus banget lagi. Bisa nenangin hati kita berdua ya? Kamu bisa aja, ih. Wah, itu ada yang lebih bagus lagi nih, Mal. Oh iya. Cantik ya? Iya. Mel, keluar yuk. Sunrise-nya bagus nih. Oh iya, ayo mas. Bagus ya? Iya, bagus banget. BTW, makasih ya. Aku seneng banget bisa ngekem bareng mas. Sama-sama. Jangan panggil mas dong. Panggil nama aja. Oh, oke. Ngomong-ngomong, boleh nggak aku minta kontak kamu? Oh, boleh. Dengan senang hati. Bisa kamu catat ya di sini ya. Sudah. Terima kasih. Next time, kita akan berjumpa pada cerita yang berbeda. Oke, ditunggu ya. Ariel. Cantik ya. Sunrise-nya membuat terluka dan membuatku kecewa. Kini aku menyadari aku tak pantas dicinta. Nih sarapan kesukaan kamu. Oh, taruh aja dulu di situ, Rif. Ya. Jangan lupa dimakan ya. Iya, makasih ya. Ya, sama-sama. Mel. Bentar, Rif. Yoga nelpon nih. Halo, Yoga. Good morning. Udah, tenang. Mereka cuma teman kok. Positive thinking aja. Ayo keluar. Rif, kemana lu, weh? Kayaknya udah gak ada gunanya lagi cincin ini. Rif, Mel. Tahu gak? Aku barusan ditembak Yoga loh. Dan kami udah jadian dong. Iya. Dan rasakan. Yaudah, aku mau kece juga dulu ya. Iya. Tertawa bahagia. Selamat ya. Aku pun telah sirna karena kau telah memilih dia.
tersenyum dengan lebarnya. Oh, aku sudah ragu cinta hanya membuat terluka dan membuatku kecewa. Aku tak pantas dicinta. Aku tak pantas dicinta. Aku tak pantas dicinta. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam. Kamu udah makan siang belum? Kebetulan belum. Ini aku bawain makan siang buat kamu. Oh yaudah, makasih ya Ai. Iya. Gimana kalau kita makan bareng? Boleh. Yaudah yuk. Yuk. Di sini aja yuk. Oh boleh. Di sini ya. Iya Mbak, silakan. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Eh Rif, mau kemana? Sini dulu. Eh Rioga. Eh, Arif, gimana kabarnya Rif? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik kok. Rif, kamu udah makan? Udah kok. Yakin udah? Iya, yakin udah. Udah ya, aku mau lanjut kerja dulu. Ngapain kerja? Kan lagi istirahat. Mending duduk aja dulu. Ya deh. Mel, ini makanan kamu. Kamu mau disuapin atau enggak? Boleh. Ya, aku suapin ya. Mau. Apa sih Arif? Gak tahu. Mau kemana? Sini dulu. Kamu Arif bukan? Bukan pak. Temannya Amel ya? Bukan pak. Ya udah ke pos dulu. Banyak rasa. Ada apa Bes? Ini Pak Wen, si Arif mau keluar. Dia bawa tas kan, kita gak tahu dia bawa apa. Lapor pun enggak dia kan. Mau kemana Arif? Ayo sini, kamu di luar ya. Siapa yang busin? Ah, ayo cerita sama bapak. Ada apa sebenarnya? Saya mau pulang kampung, pak. Lah, kok nggak pamit? Ya, karena ada sesuatu yang harus diurus di kampung, pak, dan mendesak, jadi saya harus pulang. Lah, sekarang? Ya, saya pamit, pak.
Aduh, Rip. Saya cuma bisa titip doa, Rip. Mudah-mudahan kamu selamat. Terima kasih ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harapku pun telah sirna karena kau telah memilih. Aja sih. Maaf ya sayang. Akhir-akhir ini aku banyak pekerjaan di posko. Sampai gak bisa ngabarin aku, gitu? Bukan gitu, aku emang sibuk. Kamu tuh ya, akhir-akhir ini sibuk banget. Ya maaf. Aku gak mau tahu, pokoknya kamu sekarang kesini juga. Siapa yang nelpon? Nggak ada kok, Mel. Bukan siapa-siapa. Kok nggak kamu angkat? Tunggu bentar ya. Aku angkat dulu ya. Halo, sayang. Lagi di mana? Nanti aku janji kok datang ke rumah kamu ya, melamar kamu. Aku sudah mulai percaya dan rasakan cinta. Tertawa bahagia. Harapku pun telah sirna. Sorry ya. Karena kau telah. Kamu kenapa? Maksudnya? Kita putus! Mel! Nyariin siapa? Arif. Iya, Van. Dia kemana ya? Gak tahu. Arif kenapa ya, Van? Pergi gak pamit lagi. Kamu masih belum sadar juga ya, Mel? Maksud lo apa, Van? Maksud lo apa? Emangnya yang dilakuin Arif tuh kurang? Deketin kamu, perhatian sama kamu. Sebenarnya tuh dia suka sama kamu. Tapi sikap dia berubah. Mungkin dia kecewa. Kecewa? Lah kan kami temenan baik, Van.
Iya, kamu nganggapnya gitu. Tapi tuh dia punya perasaan lebih sama kamu. Apalagi pas di puncak. Dia tuh mau ngungkapin rasanya. Tapi kamu malah asik sama si Yoga. Tuh, kunci. Itu apa, Van? Mungkin ada sesuatu yang dikasih untuk kamu. Seperti halnya mentari yang datang setelah gelap, seperti itulah dirimu telah datang di hidupku dan menemani hari-hariku. Tapi kini mentari hanya tinggal mentari karena kau telah termiliki. Terima kasih sudah membuatku tersenyum, Mel. Sampai berjumpa ya di kemudian hari. Permisi, Pak. Arif, apa kabar, Arif? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Makin gagah aja kamu, Arif. Bapak bisa aja. Ya udah, Pak. Saya izin masuk dulu, Pak. Oke, silakan. Makasih, Pak. Kemana aja lu selama ini, ha? Cuma gara-gara masalah cewek lu ngilang. Lu masih nganggep gue sahabat apa enggak? Tenang, Van. Aku kesini mau jelasin semuanya. Ayo, aku jelasin.
Selama ini aku pulang kampung, Pan. Ya, untuk nenangin pikiran. Terus gimana? Udah tenang? Alhamdulillah. Sekarang semuanya udah baik-baik saja. Dan soal Amel, sekarang aku udah gak peduli. Dulu aku pernah bodoh. Terlalu menyayangi seseorang. Sampai aku lupa bagaimana caranya menyayangi diriku sendiri. Ya, bagus lah, Rif. Kalau kamu udah sadar. Berjuanglah untuk seseorang yang pantas untuk kamu perjuangkan. Cinta sejati itu berjuang bersama-sama, bukan kamu sendiri. Makasih ya, kamu udah jadi sahabat terbaikku selama ini. Iya. Dan sekarang aku kembali ke sini karena aku kangen kalian. Dan aku kangen tempat ini. Karena di sini aku belajar banyak hal. Terkadang hidup itu aneh ya. Yang benar-benar kamu perjuangkan malah berjuang untuk orang lain. Yang memperjuangkanmu malah kamu abaikan. Memang susah ya menyadarkan orang yang sedang bermimpi tapi tidak dalam keadaan tertidur. Sekarang kita harus belajar untuk mengikhlaskan dan berdamai dengan keadaan, bukan memaksakan. Aku tahu saat ini kamu sudah bahagia dengan pilihanmu. Aku ikhlas. Terima kasih sudah pernah membuatku tersenyum. Harapku pun telah sirna karena kau telah memilih.